السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk dapat sama-sama kita menghadiri diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar perhimpunan serta perkumpulan pertemuan kita, liqa' kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ini akan menyebabkan kita ini salah satu daripada amalan-amalan yang dapat melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah dan membebaskan kita daripada nerakanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan, saya nak bawa sedikit mukaddimah tentang dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang berbunyi hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, "Yafrahu 'abdul mu'min إذا بسطت له شيئا من الدنيا وذلك أبعد له مني ويحزن إذا قترت عليه الدنيا وذلك أقرب له مني ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا رسول الله هذه الآية أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أي لا يعلمون أن ذلك فتنة لهم أو كما قال. مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, yafrahu 'abdul mu'min idza basattu lahu syai'an minad dunya wa dzalika ab'adu lahu minni. Allah Ta'ala kata, hamba-Ku di kalangan hamba-hamba yang beriman rasa seronok jika Aku luahkan kepada mereka sedikit daripada habuan dunia. Allah Ta'ala nak cerita perangai kita ni, maklum-maklum. Allah Ta'ala nak cerita, ramai di kalangan kita, di kalangan hamba Allah Ta'ala yang beriman,
Kalau Allah Ta'ala buka kepada kita ni luas sikit habuan dunia, kita ni boleh kata majoritinya akan rasa seronok. Duduk tak duduk, tengok-tengok niaga ni dapat berganda-ganda duit ni. Sebab dalam hidup ni ramai orang yang nak kepada kekayaan keduniaan. Tidak, dia tak jadi skamer tuan-tuan. Langkah lompat pagar SPRM lepas. Hak ni cerita yang berlaku dekat Zimbabwe. Duk telefon mai orang tua-tua. Kalau lagi yang muda dia tak apa nak beli makan. Dia telefon ni mai Pak Long ni. Ni nama sekian-sekian ke? Ya saya. Ni nama telefon ni atau nama kad pengenalan sekian-sekian ke? Ya saya. Ya saya. Ni nak abang kata Pak Long ni, nama Pak Long ni naik di mahkamah. Pak Long ni didapati mengedak dadah dekat Sabah. Sabah ni boleh mengedak dadah. Kata aku ni kulim pun jarang keluar nak pergi Sabah bila. Kulim pun jarang keluar dia kata. Paling jauh pun aku pergi tahun ni Naga Lilit ni. Atas pada Naga Lilit pun tak lepas. Sebab apa? Sebab kena lilit. Ni dia berkata ni, di, nama Pak Long ni didapati bersalah. Bulan 2 hari tu ni, edak dadah dekat Tawau Sabah. Hei, dia kata mengarut. Tak, mengarut apa ni nama ni? Jadi saya ni daripada mahkamah apa semua, pakai duk bagi nama, pakai bagi nama akaun, buka-buka duit aduk ada sikit-sikit, lesap. Ayah saya kena, awal tuan hari tu. Pukul 10 dia telefon. Jangan cengih-cengih telefon kita. Hang duk mana? Ada di pejabat ni. Amai tak jumpa aku ni? Awak pula dah apa-apa yang kalut ni. Amai tak aku ni lepas kata ni duk berubah. Wang haram apa pula dah. Kita mumpi dia kata ni telefon. Dia kata aku duk rehat. Lepas telefon kata pengubalan wang haram. Aku ni pi Johor. Dia kata aku lah pi Johor 3 tahun lepas. Ni mahkamah telefon. Saya kata mahkamah ni dia tak nak telefon. Dia hantar surat. Tu apa ada bagi apa aku tak bagi. Tuan-tuan ni duk main murung kita. Saya kena depa kata tu Shell telefon, nama telefon handphone tu daripada Shell cik memenangi RM400,000 ringgit. Dalam pertandingan Shell ni cik menang RM400,000 ringgit. Jadi nak minta nama akaun depa nak masuk. Dia ingat kita bodoh level dia. Saya kata lah tak ada masalah lah puan, yang telefon dia pun perempuan. Saya kata lah puan, saya amanahkan kepada puan RM400,000 ni saya hadiah kat puan RM50,000. Ambil guna. RM350,000 pi cari sekolah tahfiz, pi sedekah. Mau hang tak bagi, aku cari hang kat akhirat. Tak terus telefon. Sebab apa yang ada lagu ni? Sebab nak kaya. Sembang kaya ni tuan-tuan, tak ada siapa pun yang tak mau yang kata sembang kaya ni. Dia lah Palung. Bab semam nikah dua dengan kaya cukup mah. Tak larat dah, duk lena dah. Ni orang duk jolok tiup doktor, duk jolok tiup masuk kat hidung, keluar kat mulut ni. Sembang-sembang bab kata ada tanah depa nak jual murah. Dia mangkit duk cokong lagu tu tuan-tuan. Dia tanya lagi, geran merengkir ke geran sendiri? Ni nak mampus dah ni. Eh tidak, tak ada lah Pak Long. 95 pun duk gila nak jadi Perdana Menteri lagi. Boleh ke kata lagu tu? Boleh ke kata lagu tu lah? Kata pi ha? 95 dah. Ni cerita dekat Singapura. Tidak kena mengenal dengan Malaysia. Eh tuan-tuan, yang kata 95 ni, kita kot Sungai Ulak bukan kata 95 Pak Long. 82 tahun umur, taik dengan bengkang tak boleh beza dah. Cucu dia tak yang mana taik mana bengkang, pening. 82 ni, baru 82. Ni 95 ni tuan-tuan. Duk kira nak buat parti baru lagi. Duk kira nak jadi Perdana Menteri lagi. Duk kira nak jadi kingmaker lagi. Sudahlah. Sebab apa? Sebab yang ni Allah Ta'ala abang. Kalau aku buka kekayaan, aku luaskan habuan hamba-hambaku di dunia, boleh kata majoriti yang seronok. Tapi Allah Ta'ala kata pada dia, padahal yang demikian itu bererti lepa ni telah jauh daripada aku.
Wadzalika ab'adu lahu minni. Perbuatan tersebut ni sebenarnya kata Allah, aku bagi kat lepa untuk lepa ni jauhkan diri lepa dengan aku, tapi lepa tak perasan, lepa duk seronok. Sebab tu kadang-kadang kekayaan ni tuan-tuan, apa yang kita nak ni bila dapat kat kita, dua benda ulama kata. Yang pertama, sama ada perkara tu datang kepada kamu sebagai ni'man ataupun perkara tu datang kepada kamu sebagai bala. Ni dua ni. Dua ni. Bila dia mai kat kita ni, kata ulama, sama ada benda tu ni, kita nak apa dia? Nak kaya. Tiba-tiba boleh jadi kaya. Nak tambah rumah, duit ada. Nak beli kereta, duit ada. Nak apa semua, duit dapat. Kata ulama, benda tu datang kepada kamu ni, apa yang kamu nak ni, dia mai dalam dua keadaan. Sama ada benda tu Allah Ta'ala bagi kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, yang dinamakan ia sebagai ni'mat, ataupun Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai satu jalan nak menjauhkan kita daripada Allah, yang tu nama dia bala. Sebab tu habuan tu datang, cek tengok sama ada benda tu berbentuk ni'mat ataupun bala. Dia kata, aku takat-takat meniaga, aku yang menjadi ni, dia kata kuliah pun tak nak pergi dah, hancik balik. Dulu waktu duduk biasa-biasa, kuliah duduk main. Main ni duduk mengaji sampai terlena. Dulu ni waktu mula-mula meniaga, duit ada sikit, sehari untung ada sikit, alhamdulillah. Dia duduk main kat kita, dia kata, ustaz, doa lah ustaz nak. Saya lah ni ada sikit-sikit, boleh bantu ustaz, boleh bantu sekolah ustaz, boleh bantu sana, boleh bantu sini, saya bagi ni. Ustaz doa lah kita ni, saya ni bagi senang. Saya senang, saya nak bagi lebih lagi pada ni. Kita pun doa tak boleh sungai ular sampai kok dia tu. Sebab kita duduk mengaji, kata doa musafir ni makbul. Doa ni, langkah-langkah lompat naik kereta kat sungai ular, sampai tuk kaki depan rumah, baru habis berdoa. Datang jadi sungguh, meniaga dia jadi elok. 4 bulan lepas tu hilang. Ni yang mai balik ni lekat-kat COVID ni, tak boleh pergi mana. Tidak kata ni malam ni tak ada, duduk mana. Dia ada pin location dengan kita, ustaz. Sorry ustaz, duduk ada di Europe. Ni duduk mana ni? Duduk di England. Mai bulan depan tak duduk di mana ni? Duduk di Amsterdam. Maklum tak Amsterdam, maklum? Ha maklum? Tak tahu? Ni sebelah kampung Madrisyah atas tu. Amsterdam. Duk pin location hantar ke kita. Dulu waktu susah, tanya duk mana dia pin location. Tak Masjid Sungai Ulak, Masjid Taman Lasih. Alhamdulillah lah duk Masjid Taman Lasih, ustaz ada kuliah lagi di Masjid Sungai Ulak. Allah Ta'ala bagi ni, cuba cek. Tapi kita seronok sebab apa? Sebab kita tak tahu. وَيَحْزَنُ إِذَا قَتَرْتُوهُ وَيَحْزَنُ إِذَا قَتَرْتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي. Dan hamba aku di kalangan orang beriman ni, kata Allah, dia akan jadi susah hati kalau aku tarik dunia ni daripada dia. Niaga tak berapa nak jadi, hidup jadi kuih lama, kuih tak berapa nak cukup. Kita tak mahu lagu tu tuan-tuan. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ni di kalangan orang-orang yang miskin. Nabi kata, Nabi minta. Kalau ikut nak kaya tuan-tuan, Bukit Uhud ni Allah Ta'ala offer kepada Nabi. Bukit Uhud ni Allah Ta'ala offer kepada Nabi untuk ditukar menjadi emas. Maklum pergi Madinah, maklum pergi Madinah. InsyaAllah lah, mereka kata ni bulan depan dah boleh dah, ada dah grup yang boleh pergi umrah. Tapi ramai yang takut nak pergi lagi, termasuk saya takut nak pergi lagi. Doa lah tuan-tuan, Perdana Menteri kata hujung tahun ni China hantar vaksin dah main kat kita, vaksin COVID ni. Dah ni di China tu, mereka dah masuk fasa terakhir dah, duduk buat uji. Uji kaji ni, vaksin nak lawan COVID ni. Itu Rusia kata mereka buat. Amerika pun dakwa mereka buat lah. Kali presiden mereka pun kena COVID, ni anak dia pula kena COVID. China kata kami dah ada dah. Lah ni masuk untuk ujian terakhir. 3 kali uji okey dah. Kali pertama uji jadi,
Pi pula masuk uji kali kedua jadi. Masuk kali ketiga jadi. Ni masuklah dah. Kalau jadi ni, mereka akan edak satu dunia. Antara negara yang mereka akan hantar awal adalah Malaysia. Ha, lepas ni tak ada duk tutup-tutup-tutup tu tak ada. Memang meluat ni tengok. Tak tutup 1,000. Tahu meluat tak mana? Satgi Kembang, satgi Kecut. Satgi Kembang, satgi Kecut. Satgi Kembang, satgi Kecut. Duk tengok belon, serba belon jantung. Benap salam pun tak boleh. Semayah pun dia pangkah-pangkah. Tu pangkah boleh duduk ke pangkah tak boleh duduk bang? Pangkah ni boleh duduk. Hak tang tak pangkah tak boleh duduk. Ha, ni pun bahasa baru juga. Dulu kita mengaji hak pangkah tak boleh buat. Hak tak pangkah boleh buat. Lah mengaji main norma baru. Hak pangkah boleh buat. Hak tak pangkah dengan duk buat. Nak buat lagu mana norma baru? Ha, belum kenyih apa? Masuk polis 1,000 kena habis selera. Bila dapat vaksin tu, pergilah. Nak pergi Mekah kan, nak pergi mana? Duduk ni Mekah, kita pergi Madinah. Tengok bukit Uhud ni, tuan-tuan. Salah satu bukit yang Nabi kata akan berada dalam syurga. Bukit Uhud ni, bukit dalam syurga. Yang Nabi kata, wahai Uhud, aku sayang kepadamu, kami sayang kepadamu, dan kamu ni sayang kepada kami. Dan Nabi habaq pula Uhud ni akan duduk salah satu bukit yang ada dalam syurga. Sebab tu ada satu jemaah saya. Dia pergi umrah dengan kami. Tahun lepas. Dia pesan, dia kata, ustaz, kalau saya mati ni ustaz mai tanam dekat bukit Uhud. Saya kata, eh, kata nak tanam kok mana cikgu? Dia ni cikgu. Tapi kadang-kadang okey, kadang-kadang tak, sepak lagi. Dia pun tak pergi mengajar di sekolah, dia pantak duduk di PPD sebab sepak. Mai pengarah Jabatan Pelajaran Negeri, mai jumpa dia masa tu. Kat Kedah punya, dia tak kenal. Dia jaga kaunter, no PPD dia jaga kaunter. Dia tanya, dia kata, tuan mai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kah? Pengarah Pelajaran Negeri tu, dia tak kenal. Dia ni kenal sepak, kenal tak? Dia pergi umrah bulan 12 tu. Dia kata, kalau mati ustaz tanam, saya kata nak tanam kok mana tu, batu saja. Ha, dia kata, mau tak boleh tanam, dia kata selit pergi kot-kot celah batu tu. Saya kata, siapa cikgu? Dia kata, ustaz kata, bukit Uhud ni nanti Allah angkat dia duduk dalam syurga. Malaikat angkat, bukan tak angkat sekali dengan saya. Dia kata, dah saya selit kot tu. Dia kata, masuk sekali dengan syurga kita pun. Bukan malaikat nak buang tak kita kat dunia, bukit tu. Kepala otak dia fikir, yang pergi ke dia, ada sepak. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril main dekat Nabi. Habak dekat Nabi, mau dah Allah nak ubah bukit Uhud tu jadi mai. Batu pasir dekat Madinah nak jadi mai, nak bagi dekat Nabi, Nabi tak mau. Nabi minta ke Allah pada dia, aju'u yauman wa ashba'u yauman, biar aku lapar sehari, biar aku kenyang sehari. Tak minta kaya tuan-tuan. Mai umat dia termasuk ada bercakap ni, dia minta kaya. Dah saya mampu, ustaz tak mau kaya, saya pun mau kaya. Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saya tak teringin nak main kuliah naik Rolls Royce. Duk naik Ford tu ambil naik putih pinggang belakang. Teringin nak main naik Rolls Royce. Mak nonton Rolls Royce. Tak teringin lah. Nak jadi orang kaya. Tarik-tarik dalam poket duit selerak duit 100. Ni tarik-tarik selerak duit 1 ringgit. Lagi tadi pergi beli ikan, selerak duit kat kedai tu 1 ringgit, lepas tolong kutip main kat kita. Mau selerak duit 100, kemas juga 1 ringgit. Sampai maklum tu kata, ustaz model pun nak putih, nak putih lah ni. Selerak duit 1 ringgit dalam bukit kita ni. Awak tuan-tuan tak mau kaya ke? Mau tak? Maklum mau kaya tak maklum? Ha maklum? Apa kenyak-kenyak saya tanya ni? Mau kaya ke tak? Mau. Dia angkat tangan duk tengok mai heran. Ni Korea ya. Mai betul ya. Tak tangin kan nak kaya, tangin. Nabi minta jadi miskin. Kalau hari ni saya tulis doa Nabi minta jadi miskin, edak seorang-seorang. Ada siapa nak baca dah doa tu? Tobat. Dia minta doa sampai dia tanya kita, doa mati kaya tu tulis kan? Doa hak minta mati kaya. Saya kata tak ada, tak ada apa ustaz, duk baca selalu.
Lagu mana doa mati kaya tu? Birahmati kaya, dia kata. Tu sampai nak mati pun minta kaya. Ada satu budak tu dia telefon saya, dia suruh saya baca doa fa'. Dia kata, "Ustaz, baca Ustaz doa fa' you." Saya kata, "Bila pula doa fa' you?" Tu lah lepas kuliah duk baca fa' you tu. Saya kata, "Bila tu fa' tu?" Bukan doa fa' you bodoh weh. Doa minta ilmu bermanfaat, Allah fa'na bima 'allamtana tu. Dia kata doa fa' you. Semua nak jadi kaya, tapi Nabi kata Allah Ta'ala habaq apa dia? Ramai orang bila Allah Ta'ala tarik dunia tu pada dia, dia susah hati. Sedangkan itu cara Allah Ta'ala nak bagi kita ni dekat dengan dia. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi membaca pada ayat Al-Quran. Nabi kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ay la ya'lamuna anna dhalika fitnatan lahum. Ayat 55 56 surah Al-Mu'minun tu apa dia? Apakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada depa tu berupa harta benda dan anak pinak dalam keadaan kami menyegerakan kepada mereka tu kebaikan? Ramai orang dia duk fikir apa dia yang dia duk rasa, kalau Allah Ta'ala bagi apa yang dia nak daripada bentuk kekayaan, daripada bentuk anak pinak, dua benda ni tuan-tuan manusia cari dalam hidup, dua benda ni, al-mal wal-banun, ni dua benda ni, zinatul hayati dunia, yang kata perhiasan di dunia ni, dua benda ni, al-mal, kata benda. Dalam hidup kita ni semua pakai cara kata benda. Paklong-paklong hak slow sikit pun sebab apa pencin. Tu pun dia duk ragah lagi pejabat kerajaan. Duk minta lepas pencin nak jadi kontrak pula jawatan dia tu. Kawan baru rasa 6 bulan belum pencin. Custom belum pencin. Jusa si. Baru rasa ada kereta duit bulan 20-30 ribu. Ambil cepat sungguh lah. Selalu orang tu ikut apa? Ke 10. Boleh lejak. Sebab ada yang mereka kata jangan duduk lejak takut COVID mai. Tak apalah dia bunyi-bunyi dia punya pasal. Dan saya nak ambil sikit lagi boleh tuan-tuan? Jangan duduk repot pula. Repot pula mai ada ustaz kena pergi balai polis kerana orang repot kuliah lejak. Hak jenis ni kalau ada malam ni saya doa bagi mati pucuk. Sungguh saya abang betul-betul. Sebab apa? Bila mati pucuk, dia tak ada benih dah hak jahat lagu dia tu. Makna hak jenis perangai jahat tu berhenti dekat dia. Ya? Amin ya Rabbal Alamin. Tentang amin dia apa? Ha, repot mati pucuk. Belum lah. Biar jadi serupa kepala kora tu. Kedok-kedok kerana duduk dalam cekerang lah. Hak tu saya jumpa Pak Long baru ni di Langkawi. Jumpa orang tua-tua, dia cakap orang tua-tua, tak boleh cakap muda. Assalamualaikum Pak Long, salam. Dia duduk pintar kot down. Mari Pak Long kan, makan. Kenapa Pak Long sihat lagi kat tu? Dia pun sambil duduk pintar kot down tu dia fikir. Kok mana Ustaz? Sihat lagi kat tu. Dia kata lebih kurang kepala korah Ustaz eh. Terkejut sikit kerana duduk dalam cekerang dia kata. Orang tua-tua dia kena kona kot tu, masa imam tu dia tak semang lama. Ada orang tua-tua sembang 4 minit LT, minit kelima aku nak. Ada satu orang haji di Langkawi tu 2 minit yang sembang tu, minit ketiga aku nak. Saya bawa dia pergi jumpa satu tok guru di Thailand tu. Tok guru tu pondok dia anak murid 6,000 orang. Kata tok guru besar ha? Anak murid 6,000 orang, kalau jumpa tu semua berkat tunduk kena dengan haji tu 2 minit yang sembang tu. Pak Abang Ustaz, kami pergi hantar duit masjid lah. Pak Abang Ustaz. Abang baik, Alhamdulillah. Tok guru tu warak bukan main. Dengan seban, dengan baju bah mata pun tak nak angkat. Warak. Bukan lelak lagu saya. Janggut pun elok. Warak. Haji tu. Sehat ke no? Sehat, Alhamdulillah. Tak rok dah dia kata. Tak larat dah. Umur apa dia tanya. Tok guru tu kata, tua dah. 65.
Saya pun dengar haji ni dia nak kena. Ha, dia kata 65. Muda lagi ustaz. Boleh ibu muda, dia kata 3 bulan dah boleh pergi cek perut. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Kita kena tunduk. Tok guru anak murid 6,000 hang kena kau tu lah. Ada zaman deras tu jumpa baru ni. Dia kata apa lah korah, dia kata. Mau terkejut terkempak lari masuk dalam kerang kan. Tak mana faham, faham tak faham sudah. Dia maklum gelap siapa kan. Ni tak ada kena mengena hak game belakang tirai. Hak mana yang duk berepot mana ni aku sumpah jadi kepala korah tak kisah tengok. Sikit lagi nak sambung. Allah Ta'ala kata ramai orang menyangka lagu tu. Bila dibagi apa yang dia nak, aku ni Allah Ta'ala dah segera dah balas kepada aku benda yang aku nak. Kebaikan. Tetapi mereka tidak berasa ataupun tak mengetahui. Sedangkan puak-puak yang duk menyangka lagu tu, kata Allah, lepas tak tahu apa yang lepas kata. Apa dia maksud ayat tu? Ay, la ya'lamun, apa yang dia tak tahu tu? Alla anna dhalika fitnatan lahum. Dia tidak berasa atau tak tahu bahawa itu adalah ujian daripada Allah kepada mereka, lagu mana mereka nak mempergunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kaya, senang, anak pinak pun ada. Kalau anak pinak ramai duit tak ada pun tak seronok tuan-tuan. Betul tak Pak Long? Anak ramai. Allah, ni yang kata Allah Ta'ala ni adil. Orang yang duit banyak, anak tak ramai. Orang yang anak ramai, duit tak banyak. Ni atas dunia. Tuan-tuan pergi tengok orang-orang hak jutawan, hak tak ketahuan duit banyak-banyak tu. Anak paling ramai 3. Standard 1 dengan 2. Hak tu orang kaya tu. Cuba tengok pula kot dalam kampung ni, Allah. Noreh ni, macam noreh kat kebun dia. Kutip sekerat dia jatuh kebun kawan dia ni kan. Hak jenis tu anak cukup ramai tu. Tanya dia anak berapa Pak Long? Dia kata 8. Ui. Kawan ayah saya tuan-tuan, belah-belah anak dia. Tengok lekeh lah, badan lu sebab Osman kering tu. Ayah saya kata, tengok ni. Anak dia berapa 15, 16 orang ke 12 orang, lupa lah. Tengok lekeh lah, membuih berapa. Bukanlah gua bangsa dua hati tu goyang. Lekeh lah. Tengok-tengok anak berbelah. Saya tanya dia ni baru ke cukup? Oh, cukup dah dia kata. Cukup dah. Saya kata siapa kilang tutup ke? Dia kata kilang tak tutup. Elok lagi dia kata kilang. Cuma motor tu engkau patah. Dia kata. Kilang tak tutup. Kilang tu elok. Cuma enjin tu engkau patah. Nak start tak boleh. Dia kata tak tahulah. Itu saya tak tahulah. Dia punya misalan tu saya duk yang Arab tak jumpa apa gelar lagi. Apa dia hak patah pun tak tahu kan. Tak tahulah kot dia pun lebih kurang kepala korah tadi juga kan. Tak tahulah kita pun. Kalau anak ramai. Seronok tak? Seronok. Orang bangga tak dengan anak? Oi bangga maklong. Maklong. Kalau anak maklong ada 6 orang. 6 jaya. Maklong bangga ke tak? Bangga ke tak? Bangga kan? Angguk lah sikit. Setuju anggut, tak setuju gelek. Bangga ke tak? Ha, bangga. 4 orang anak dia, 4-4 macam ni. Tanya dia, Mak Long, anak nombor 1 duduk mana? Duduk Kuala Lumpur. Kerja apa? Itulah duduk gila nak jadi PM tu anak Mak Long lah, dia kata. Saya tak kata kat siapa, tendang gelap siapa? Tendang gelap siapa? Saya tak kata kat siapa? Jangan duduk gelap. Lagi tuan-tuan duk buat silap faham, saya kena. Oh, anak maklum. Alhamdulillah. Hak nama dua. Hak nama dua. No, alhamdulillah lah ustaz. Dia jadi ketua pengarah apa, jabatan apa atas kat Syah Alam tu. Weh, hebat anak dia. Oh. Hak nama tiga. Nama tiga ni ustaz. Duduk di Dubai, duta. Oh, anak kita buta belakang. Anak dia duta. Hak nama 4 malung. Allah hak tu lah. Tak apa nak jadi sikit rezeki. Tak tahu dah kot mana dia ni ustaz. Hak abang kakak tu semua elok-elok belakang. Dia tu lah maklum rasa ralat sikit lah. Oh jadi tu duduk kerja apa maklum dia kampung. Tak ada lah kot ni. Dia buat apa maklum. Tu penolong pengetua sekolah menengah tu. Penolong pengetua tak ketahuan dia kata anak dia. Penolong pengetua tu fikir satu tu dia kata tak ketahuan. Makna anak dia tu boleh lekeh. Tu
dia. Maklum lepas duk bagi ke duit-duit. Bagi gitu lah ustaz. Oi, maklum. Oh, ni rumah lepas buat. Buatlah kat kutip sikit-sikit. Habis 800 ribu. Tu dia rumah. Lepas duk bagi duit bulan. Bagi ustaz. Eh, campur-campur ada 6 ribu sebulan. Tu dia. Dia bangga tak? Dia bangga. Cuba anak tak menjadi. Empat orang, empat-empat tak menjadi. Cakap pun nak segan. Jumpa kat rumah kenduri tu. Cakap banyak dia segan. Pak Long lah, duk mana Long? Duk kot lah kampung ni. Cuma dia tak mau cakap tu. Anak berapa orang Pak Long? Empat, empat. Berapa? Empat, empat. Empat orang? Empat orang. Mak Long? Mak Long seorang tu. Empat orang tu duk kerja mana Long? Ada kot lah kampung ni. Sorak tau ni. Betul-betul bass punya sorak. Duk kat dalam ni lah. Oh, Hana Mok satu duk buat apa Long? Tanam ketum. Oh, tanam ketum. Hana Mok dua? Kutip daun ketum. Dia kata, dah abang dia tanam, dia tolong kutip. Hana Mok tiga? Kebih daun ketum. Dia kata. Hana Mok empat? Dia ayak ketum. Pak Long? Tu kebun ketum tu hak saya, dia kata kan. Dia panggil ketum trading. Konsortium pun anak dah kerja. Tak jadi, tuan-tuan. Bangga. Duit banyak. Bangga, bangga. Boleh naik kereta, cik. Kereta Mercedes, dia boleh pergi tangkap gamak. Tak tangan tu, tang logo Mercedes tu. Tangkap gamak pun dalam IG, kan. Facebook. Ada tak bisa tengok kelakuan logo tu? Ni nak habak jam dia tu. Jam jenama tu, cik, tangkap pula, cik, nak tunjuk batu cincin, tepi pula Mercedes. Tu semua nak menunjuk belakang, tuan-tuan. Duk tak duduk, pergi tangkap gambar depan kereta, tu sebab apa? Bangga dengan kereta benda. Tapi Allah Ta'ala kata pada dia, mereka tak tahu bahawa yang tu adalah ujian daripada Allah untuk mereka. Kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian, miskin ujian. Sebab tu yang dikatakan hidup ni adalah ujian. Sebab tu dalam satu hari Anas bin Malik radhiyallahu an dia kata pada satu hari Nabi keluar daripada rumah dia. Dalam hadis yang lain Nabi keluar satu hari daripada rumah dia. Sambil Nabi duduk berjalan, Nabi pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari. Sahabat Nabi. Nabi keluar satu hari, kata Anas bin Malik, keluar daripada rumah dia, tengok-tengok Abu Zar tu ada. Nabi pi dekat Abu Zar, Nabi pegang tangan Abu Zar. Hak ni kata Nabi ni. Walaupun hebat tapi tak menyombong. Walaupun hebat tapi tak belagak. Keluar-keluar dia pegang tangan Abu Zar. Lalu Nabi SAW sebut, Nabi bersabda, ya Abu Zar, inna baina yadaika aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhaffun. Ya Abu Dzar, inna bayna yadayka 'aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhaffun. Qala ya Rasulullah, ana min al-mukhaffin am min al-musqilin? قال أعندك طعام يومك؟ قال نعم. قال وطعام غد؟ وطعام غد؟ قال نعم. قال وطعام بعد غد؟ قال لا. قال فلو كان عندك طعام ثلاثة أيام كنت من المسقلين أو كما قال. هني berat tuan-tuan, هني berat. Nabi SAW keluar-keluar dia pegang tangan Abu Dzar. Nabi kata pada dia, ya Abu Dzar, hey Abu Dzar, inna baina yadayka aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhiffun. Hey Abu Dzar,
Sesungguhnya di depan kamu ni, di depan hang ni, ada bukit penghalang yang sangat payah nak didaki. Nabi kata ke Abu Zar, "Hei Abu Zar, depan hang ni ada satu bukit yang bukit tu dia punya tinggi payah nak daki ni." Hanya ni orang hiking ni tuan-tuan. Dia tahu yang mana bukit yang mudah nak naik, yang mana bukit yang mudah, yang payah nak naik. Tanya saya, tanya Pak Long, kita hari ni tak ragih bukit ni bukan tahu apa. Tanya lepas hari ni geng duk ragih bukit ni. Ada bukit yang mudah nak ragih, ada bukit yang payah nak ragih. Nabi kata dekat Abu Zar, depan hang ada satu bukit, hak nak ragih ni cukup payah. Kecuali Nabi kata yang boleh menaik ragih bukit ni siapa dia? Orang yang ringan bawaannya. Bukit ni nak ragah ni bukannya senang. Nak daki ni bukannya senang. Orang KL panggil mendaki. Kita orang Kedah panggil ragah. Betul tak? Ni sekejap kita duk kata ragah-ragah. Lepas tengok live tak faham dah tambah pula ragah. Ragah tu mendaki. Bahasa ni pun jangan orang guna dah ragah. Ni hak bukit depan hang ni cukup payah nak agah naik. Kecuali orang yang bawa bekalan, yang bawa benda yang bersama dengan dia ni, benda yang ringan. Bila Nabi kata lagu tu, Abu Zar tanya Nabi, qala Abu Zar tanya, "Ya Rasulullah, ana aku ni ya Rasulullah, minal mukhiffina am minal musqilina?" Ya Rasulullah, aku nak tanya kamu. Bila kamu kata di depan kita ni bukit yang payah nak ragah, yang boleh ragah dengan mudah orang yang bawa bersama dengan dia bekalan atau barang yang tak banyak. Lah aku nak tanya kamu, ana minal mukhifin am minal musqilin? Aku ni termasuk geng hak berat ke hak ringan? Mukhifin geng ringan atau musqilin ataupun geng berat? Sebab Abu Zar tanya tu sebab apa Pak Long, Mak Long? Sebab dia nak tahu dia ni golongan hak payah nak ragah ke ataupun golongan yang senang nak ragah. Dia nak tanya. Ana minal mukhifin am minal musqilin? Aku ni geng hak ringan ke hak berat? Tuan-tuan tahu Nabi tanya dia apa dia? Tiga soalan. Tiga soalan Nabi tanya dia. Qala a'indaka ta'amu yaumik? Aku nak tanya kamu ni, wahai Abu Zar. Hari ni hang ada tak benda nak makan? Nabi tanya. Pak Long, Mak Long nak tahu Pak Long, Mak Long dengan saya ni termasuk mukhifin atau musqilin? Hak yang ringan ataupun yang berat? Anak rakeh bukit tu. Nabi tanya dekat dia satu soalan yang pertama Nabi tanya. A'indik. A'indak ta'amu yaumi? Ini ada makan tak? A'indaka ta'amu yaumika? Ini ada makan tak? Ni hari ini ni ada benda nak makan tak? Qala na'am, ada. Abu Zar kata hari ini ada. Di rumah ada benda nak makan. Dekat saya ni ada benda nak makan. Qala wa ta'amu ghadin? Esok ada benda nak makan tak? Nabi tak tanya dalam buku ASB hang ada berapa? Dalam buku tabung haji hang ada berapa? Pelaburan unit trust ada berapa? Fixed deposit ada berapa? Ha? Dalam tu hang duk main tu saham-saham tu kita pun tak faham tu. Ha tuan-tuan. Ditutup lega-lega benda tak apa lega. Ditutup dalam keadaan tenang, ditutup dalam keadaan lega, dibuka dalam keadaan, oh apa dia ni, tenang-tenang kita bukan tahu. Ni ada main Bitcoin dah, alah ni Bitcoin pula dah. Duit alam maya. Bitcoin pula dah, kan? Nabi tak tanya lagu tu, Pak Long. Kok bawah tikar rumah ada orang ringgit. Kok dalam beg duit ada orang ringgit. Nabi tanya dia benda yang paling lekeh. Hari ni hang ada makan tak? Hari ni hang boleh makan tak? Ada ya Rasulullah. Hari ni ada benda nak makan. Esok ada benda nak makan tak? Ada ya Rasulullah. Ada.
Qala, Nabi tanya soalan ketiga. Wa ta'amu ba'da ghadin. Lusa, ada makan tak lusa? Qala la, lusa tak ada makan. Ni sahabat Nabi Pak Long, hak berjuang Islam. Kita nak berjuang Islam tabung masjid lalu pun dia marah. Hak malam ni tak main kawan tu, Pak Long tu tak main malam ni. Bulan lepas dia ada, marah. Nak aram dia tolak tiap-tiap malam tabung ni berdarah. Tekat-tekat JK baru ni, tendangan tabung orang lagi. Tu, hak bubuh dalam status WhatsApp tu. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid-syahid tengkorak dia. Tak main, Pak Long tu tak main malam ni. Hak main malam ni kira semua hak jenis mau buat ni. Lempak duit untuk dalam tabung. Esok ada makan ada, lusa ada makan tak? Hari ni ada, esok ada, lusa ada makan tak? Lusa. Qala la, lusa tak ada. Lusa tak ada. Nabi kata pada, qala, Nabi jawab balik. Falau kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal musqilin. Hei Abu Zar, Nabi kata, seandainya hang ni termasuk dalam golongan orang yang ada makan untuk 3 hari. Makanan hang ni ada untuk makan hari ni, esok, lusa. Kunta minal musqilin. Nescaya hang termasuk dalam geng-geng hak berat. Berat tu apa dia? Lambat nak kena duduk no, nak menjawab di depan Allah no. Siapa dia golongan yang berat? Yang ada makanan untuk dimakan selama 3 hari berturut-turut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni kita duduk golongan mana? Kalau tanya saya, minal musqilin. Geng hak berat. Sebab kita ni, hak dalam bank ni bukan kata boleh makan tekan esok lusa. Betul tak, Pak Long? Ada yang boleh tahan sampai sebulan. Ni ada juga hak jenis duduk depan saya ni, 3 tahun boleh makan lagi. Nabi kata, orang yang ada makanan untuk dimakan 3 hari berturut-turut, hari ni, esok, lusa, kunta minal musqilin, dia ni tergolong dalam golongan hak berat nak ragat bukit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 2 hadis yang kita baca ni, tuan-tuan, saya nak minta lagi nak baca kitab ni sikit, saya lama tinggal. 2 hadis yang kita baca ni sebagai sikit pengisian untuk kita malam ni, apa dia nak abang tuan-tuan. Nikmat keduniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita bukan untuk dinikmati oleh kita seorang, tetapi untuk diagihkan untuk mereka yang diuji oleh Allah bersama. Sebab tu kita hidup ni bukan hidup seorang-seorang. Ada di keliling kita ni yang macam-macam. Allah Ta'ala tidak akan mencipta orang kaya kalau tidak dicipta kepada kita juga adalah orang susah. Kerana ada orang susah, kita jadi orang senang. Kerana ada orang miskin, kita jadi orang kaya. Rezeki Allah turun seketul untuk kita beda bersama. Sebab tu dalam Islam, dia ada konsep zakat. Sebab tu dalam Islam, dia ada konsep sedekah. Sebab tu dalam Islam, dia ada konsep infak. Sebab tu dalam Islam, dia ada konsep wakaf. Agama lain tak ada. Konsep yang dikatakan zakat. Konsep yang dikatakan sedekah. Konsep yang dikatakan infak. Konsep yang dikatakan wakaf. Dalam Islam ada tuan-tuan. Sebab apa? Inilah cara dia untuk kita membahagi dan kita menguruskan nikmat keduniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan hamba Allah yang bijak dan cerdik dalam menguruskan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita sewaktu mana kita hidup di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan 2 hadis tersebut ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam, kita buka kitab kita sikit tuan-tuan. Kita buka sikit. Tuan-tuan tak hidup buat muka lagu nak cengeng lagu tu. Pukul 9 kita berhenti paling lewat. Nah, kita mula pun tadi. Kira apa 8.50 dah. Apa 7.50 dah. Sikit lagi cukup sejam. Padahal saya ni tuan-tuan nak putih orang pinggang duduk atas kereta 2 jam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fahami Bid'ah Jauhi Perpecahan, muka surat 170, bab yang ke-6, masalah yang ke-6 ataupun hukum yang ke-6. Hukum menghadiahkan pahala bacaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita nak tengok juga tuan-tuan. Kita nak tengok juga. Sebab bila kadang-kadang kita duduk mai kuliah, ada ustaz-ustaz duk kata, "Okay tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah." Sebelum saya terlupa tuan-tuan, mai sama-sama kita baca surah Al-Fatihah seorang sekali. Kita niatkan pahala ni jika ada di sisi Allah, pahala bacaan surah Al-Fatihah kita ni, kita hadiahkan khusus kepada Allah yarham tuan imam kita. Bihadihi niyyah Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين. Kita balik-balik pada apa nama perbincangan kita. Ada kita dengar kadang-kadang tuan-tuan kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda, para ulama, para pejuang Islam, ibu ayah kita, apa semua, Al-Fatihah. Kadang-kadang tuan-tuan jadi satu tanda tanya, baca surah Fatihah hadiah kat Rasulullah, boleh ke dak ni? Sekali kalau ada orang duk main kata yang ni bid'ah, tuan-tuan jadi kelang kabut. Oh, betul juga duk baca apa kat Rasulullah. Serupa Rasulullah ni pahala tak cukup dengan kita. Dia main pula lagu tu. Jadi kita nak tengok malam ni dia kata apa dia. Ibnu Utsaimin. Siapa dia Ibnu Utsaimin ni tuan-tuan? Siapa dia Ibnu Utsaimin? Tuan-tuan tengok balik dia punya dalam, ada gambar dia yang kita letak dalam kita punya ni dulu. Pada muka surat berapa tu? Ibnu Utsaimin ni di antara tokoh rujukan mereka. Tuan-tuan buka muka surat 144. 144 itu hak yang kotak ketiga tu. Nasiruddin Al-Albani Ibn Bas Ibn Utsaimin. Hak ni di antara tokoh-tokoh rujukan golongan pengikut yang dikatakan sebagai pengikut Salafi. Ni antara tokoh mereka lah. Dia kata apa dia? Ibnu Utsaimin menganggapnya sebagai bid'ah. Dia kata ni bid'ah. Dia kata, Syekh Utsaimin berkata, adapun menghadiahkan pahala ibadat kepada Nabi SAW juga merupakan perkara bid'ah. Dia kata tak bid'ah. Yang ni masuk neraka lah. Dia. Baca Fatihah hadiah dekat Rasulullah, bid'ah, masuk neraka. Kasar, kasar. Kasar Ustaz depan ni. Memang kasar. Sesungguhnya tidak disyariatkan kepada kita untuk menghadiahkan pahala ibadat kita kepada Rasulullah, kerana tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dah kata duduk-duduk hadiah-hadiah apa? Tak payah duduk hadiah lah. Benda ni sahabat pun tak nak buat. Siapa buat bid'ah, masuk neraka. Kacau tuan. Mau duduk baca hak tu, tak baca hak bawah, pakai tinggal selera. Mari kita tengok. Syed Sabiq. Siapa dia Syed Sabiq ni tuan-tuan? Pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Ada kitab nama dia Fiqhus Sunnah. Fiqh Sunnah. Siapa dia yang mengarang kitab ni? Syed Sabiq. Menganggapkan perkara ini termasuk dalam perkara khilafiyah. Syed Sabiq tu. Hak karang kitab Fiqh Sunnah ni dia kata, yang ni ni bak hukum duk baca bacaan Fatihah apa semua hadiah kat Rasulullah, yang ni termasuk dalam perkara khilafiyah. Ada ulama berbeza pandangan yang kata boleh, ada ulama berbeza pandangan kata tak boleh. Benda ni tak payah duk klaim, Syed Sabiq kata. Agak-agak kita nak pegang hak mana yang kita tak mau nak klaim, ambil yang Syed Sabiq kata. Khilafiyah kita nak klaim apa tuan-tuan? Yang kita tak boleh klaim benda usul. Contoh mai puasa bulan Ramadan, ada pula pandangan kata, contoh saya kata, Allah nak puasa penuh pun tak apa, nak puasa setengah pun tak apa. Hak tu bukan khilafiyah, yang tu benda yang berkaitan dengan teras. Quran jelas, hadis jelas, Ramadan sebulan. Sebulan Ramadan kena puasa.
Tapi ada pun bab kunun atau khilafiah lah tu. Ada pun bab bacaan, hadiah bacaan, pahala bacaan kepada Rasulullah. Itu khilafiah. Bukan saya kata, bukan Ustaz Usam kata, Syekh Sabi yang kata. Dia kata, ada yang diperselisihkan oleh para ulama, walaupun kata-kata Ibnul Qayyim cenderung kepada tidak digalakkan. Ada pula Ibnul Qayyim kata, tak payah duk buat. Tapi ada pandangan kata, khilafiah. Syekh Sabi kata, tidak ada masalah. Tuan-tuan, dia kata apa dia? Ibnul Qayyim berkata, dikatakan sebahagian fuqaha mutaakhirin menggalakkannya. Ibnul Qayyim kata, ada para alim ulama yang mutaakhir ni kata, tidak ada masalah. Ulama kata, bukan seorang, bukan dua orang, ramai yang kata, nak hadiah pahala bacaan kepada Rasulullah, tidak ada masalah. Boleh tak buat? Boleh. Dan berpendapat amalan tersebut bid'ah. Ada pula yang kata bid'ah. Sesungguhnya sahabat tidak melakukannya. Siapa yang kata ni? Ibnul Qayyim kata, Nabi SAW mendapat pahala bagi setiap amalan baik yang dilakukan oleh umatnya tanpa kurang sedikit pun. Kerana bagindalah yang menunjukkan dan mengajak ke arah yang kebaikan tersebut. Ibnul Qayyim kata, tak buat pun tak apa. Sebab setiap amalan yang umat Nabi SAW buat, Nabi akan dapat pangku pahalanya. Sebab apa? Yang menunjukkan ke arah kebaikan itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita tak baca pun tak apa. Tapi kalau kita nak buat, salah ke tak? Ada tak kita boleh sandarkan pandangan itu kepada ulama? Ada. Antaranya siapa? Syekh Sabiq rahimahullah ta'ala. Tek asal kitab ni, dia kata pada dia, kenapa kita nak berbalah dalam soal khilafiyah seumpama ini? Pengarang kita asal ni, hak ni kami terjemah. Hak asal ni dia kata pada dia, tu dia hampa duk keling buat apa benda-benda lagu tu. Ulama berbeza pandangan. Mau berkeling sampai ke kiamat tak habis. Sebab apa? Sebab ada ulama kata boleh buat. Sebab ada ulama kata tak payah buat. Kalau hak tak mau nak buat, hak nak buat jangan kata tak betul. Hak tak mau buat. Hak nak yang tak mau buat jangan kata orang hak buat tu tak betul. Mau hampa duk keling buat keluar kitab. Berselerak tangan berdarah pun tak selesai. Sebab ada pandangan. Yang ketujuh. Adakah lafaz pelbagai selawat bid'ah? Yang ni dia nak cerita pula, dia kata antara isu yang agak panas di negara kita ni ialah kepelbagaian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dekat Nabi ni macam-macam versi belum. Ada selawat tafrijiyah, ada selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Yang tu dipanggil sebagai selawat syifa. Ada yang dipanggil sebagai salatul faraji, selawat melepaskan daripada kesulitan. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika. Ni selawat macam-macam ni duk ada ni. Ada mai dia kata tak boleh. Duk baca selawat tafrijiyah, duk baca selawat syifa. Nuh haduk belarak selawat tu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Apa eh? Lafaz selawat yang betul. Ni lepak kata. Lepak kata ni saya nak ulang ni. Yang betul adalah selawat. Yang macam tahiyat tu Ibrahimiyah. Macam tahiyat tu. Kama salli ta'ala Ibrahim. Itu ya. Ni duduk banyak-banyak. Apa siapa? Dia duduk main aku tu. Tuan-tuan nak bangkang pun ni, tak betul ustaz ni, tapi tengok cara dia ceramah dengan ayat Quran, dengan hadis, sebut pula nama-nama imam ni, buat kemai. Imam Syaukani, dia hidung pun nampak lagu hingwis, ketua di ujung tu, dia sebut tu. Mai ustaz ni pula, cakap pun, baca teng Arab pun pelik ke dah. Tak duk main duk ngajak ni. Kola. Yang ni duk kola mana? Ustaz duk mengajak ni. Padahal ustaz ni lah ilmu banyak ni. Ada kola ni. Tapi kawan lidah Bali. Ngaji pula belah pondok Bali ni. Kola Rasulullah SAW. Tu dia betul-betul Kedah macam ni. Kan?
Betul-betul kedak punya bunyi ni. Duk kolak. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak buat lagu mana? Dah lidah nak makan jenis lidah. Nak makan zirih gambir ni. Dia keras payah nak bentuk. Orang tua-tua lu tuan-tuan. Lidah keras ni dia kikih tu. Tapi mai pula satu ustaz ni. Dia mengaji Jordan. Imam Syaukani. Ui. Seperti disebut oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Ui, kemas bunyi ni. Dia pula duk main duk ceramah. Ni duk selawat-selawat banyak-banyak ni. Bida'ah. Selawat tak ada bida'ah. Ah, tu kita nak tengok. Ini boleh ke tak ni Pak Long? Nah Pak Long nak? Tak apa. Pak Long kitab tak ada. Habis saya tahu jenis mengapai belakang. Ni pun semua geng-geng syungkar ni. Semua ni. Alim-alim belakang ni. Tengok apa dia. Pelbagai nama diberikan kepada selawat-selawat ini. Hak jenis selawat ni macam-macam. Antara yang popular adalah selawat tafrijiyah. Lagi dia tunjuk. Selawat syifa, selawat nariyah, selawat munjiyah, selawat al-fatih, DLL dan lain-lain tu. Lagi tentang kata ni selawat apa pula? Al-fatih DLL. Apa dia pula ni? Jidek, jidek ke apa ni? Ke GNT? Bukan GNT. DLL dan lain-lain. Adakah lafaz selawat selain yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih termasuk perkara bid'ah yang sesat? Ha, ni kita nak tengok. Hak ulama' domedu ajak kita ni, adakah sesat ni? Dalam konteks kita di Malaysia ni tuan-tuan, yang mempopularkan, yang memperkenalkan selawat syifa' ni siapa dia tuan-tuan? Almarhum Datuk Dr. Harundin rahimahullah. Almarhum Datuk Ismail Qamus rahimahullah. Ni antara golongan yang awal yang mempopularkan selawat syifa ni. Walaupun selawat syifa ni tutup guru semua apa, tapi kita orang awam ni yang mempopularkan lepas ni lah. Sakit tak mana baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa syifaiha. Sampai habis. Bu. Dia tak belum. Orang tu aduk ajak baca muih kan. Bu kat mata. Terang elok. Ha. Baca urut kot ni tengkok ni elok ya. Hak mana lekat-lekat tu. Hak lekat tulang ke apa daripada ajak muih urut. Hak Pak Long ni sak rokok tersedak pun boleh buat dah Pak Long. Dia kata aku ni kok mana? Isak rokok tersedak. Isak rokok kawan tak apa pula. Dia lancang elok ya. Apa? Dia kata je lah. Oh, baca selawat syifa. Kok mana ni boleh kedok ni kita nak baca ni. Di bawah ini dilampirkan. Kita letak ni pula jawapan berkenaan. Ada orang tanya dah soalan ni. Jawapan diberikan. Siapa dia? Bukan tok-tok guru kita. Bukan ustaz-ustaz kita. Yang diberikan oleh Darul Iftah Jordan. Ulama-ulama besar-besar ni tuan-tuan ni. Mereka bincang, mereka buat keluar satu fatwa. Yang dijadikan panduan oleh umat Islam di Malaysia. Ha, buka maksud, tak ada baca hak Arab tu. Mau baca hak Arab tu pun berselera ayat liok. Tak kena baca hak Melayu tu pula. Kita masa tak ada dah, ada 3 minit kan tak pergi COVID mai. Mau duk baca hak tu pun, tuan-tuan kalau mau baca hak tu, tuan-tuan faham tak apa? Ni tuan-tuan pun duk faham, anak entah ya. Kan, anak entah, entah untah. Ini kita baca hak Melayu senang. Dia kata pada soalan, apa hukum terhadap sirah selawat Nabi ini? Selawat Nabi ini. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khatif wa husnul khitam wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Depa tanya. Tak mana yang depa nak tanya tu tan halu bihil uqad. Soalan ni dibawa letak di dalam Darul Iftah punya soalan, dibincangkan oleh ulama. Dibincangkan oleh ulama. Lalu ulama ni bincang bahas wa keluar apa? Wa keluar mai jawapan. Jawapannya apa dia? Bid'ah ke dah? Selawat ini ialah antara zikir
yang paling mulia yang dilakukan berulang kali oleh seorang Muslim. Garis bintang tu. Kalau ada orang duk main dia, apa duk baca apa, selawat tafrijiah, nariah, apa debu-debu-debu, Fatih apa ni, semua bid'ah. Jawapannya, Darul Ifta Jordan kata, yang ni paling mulia. Di antara selawat yang mulia kita baca. Hak yang dalam hadis-hadis Nabi baca, tapi yang ni yang ulama buat. Awak tuan-tuan ingat yang lebih karang, selawat-selawat ni, apa tuan-tuan ingat geng-geng mabuk ketum duk minum kopi pagi-pagi kat kedai janda tu. Buat tu pun dia hukum macam-macam, tapi tak ketahuan. Ni hak bincang ni. Hak bincang ni. Bukan duk bincang kat kedai kopi tu. Hak tek-tek ekor tu. Ada ke geng-geng duk sidang kedai kopi tu, dia dipanggil sebagai majlis fatwa kedai kopi. Dia buat apa dia kerana nak bagi hukum tu eh? Pernah jadi satu ketika di Kok Diang di kampung saya. Duk bincang ni duit ekor halal ke haram. Hak duk bincang ni tek ekor. Lepa tikam, lepa duk fikir lagu mana nak bagi halal duit tu. Saya masa tu tingkatan 3, tingkatan 2 lagu tu lah. Pi beli roti canai, duk dengar lepas duk bahas. Hak cerdik sikit ni, hak duk main duk kuliah kadang-kadang main kadang-kadang tak. Dia kata hampa tikam, nak makan tu boleh. Tapi kena tukar hukum duit tu dulu. Oh, saya duk dengar, bila dia ingat. Duit tu kena tukar hukum, baru boleh makan. Hak dia pun ni tinggal ikut tak. Pisau kali lagi, yang lain bodoh sikit. Dia kata nak buat lagu mana, nak tukar hukum tu. Hak cerdik ni kata, dia kata yang bila tikam dapat, jangan duk makan lagi. Kena tukar hukum. Hampir bagi sedekah dulu. Ambil duit tu kalau aku dapat, aku sedekah kan. Tapi kena ada perjanjian lah dia lah. Lepas tu hang sedekah balik duit tu main kat aku. Tu tukar hukum. Aku makan bukan duit kau, duit sedekah. Haram jadah orang saya kata. Dia putak hukum ikut dia. Dia boleh fikir. Dapat duit ekor, kalau makan duit ekor haram. Pergi dekah dulu kat kawan. Ni aku dekah, kan dekah duit aku. Kawan dia pun dekah balik. Aku makan duit, dekah bukan duit ekor. Ui. Dia ingat malaikat bodoh lagu dia pun. Hak tu geng majlis fatwa kedai kopi. Ha ni ni tuan-tuan Darul Ifta Jordan. Dia kata elok baca. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita melakukannya melalui kitabnya yang mulia. Allah Taala yang suruh kita selawat, bukan orang biasa. Ayat tuan-tuan dengar innallaha wa malaa tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan selawat kata Nabi kita dan kaifiatnya. Tidak ada sirah yang mesti dilazimi untuk berselawat kata Nabi. Semua sirah yang tidak mengandungi sesuatu yang dilarang oleh syarak adalah harus. Ni macam ni, harus kita baca. Maknanya tidak ada masalah. Sirah yang terkandung dalam soalan tidak bercanggah dengan syarak. Huruf ba yang terdapat tu, tanhallu bihil uqad tu. Huruf ba di situ dia kata, alalah. Ba sababiyah, iaitu terungkai dengan sebabnya segala kekusutan. Tengok balik apa nama dia punya tu. Dia punya maksud dia, ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan limpahkanlah kesejahteraan kepada yang sempurna kata pengguna kami Nabi Muhammad, yang dengannya akan terungkailah segala sipul ikatan. Garis macam tu. Hak tu dia nak terang tu. Perkara ini tidak ada perselisihan padanya. Sebesar-besar kekusutan yang terungkai dengan sebabnya berselawat dengan Nabi itu apa dia? Dengan kedatangan Nabi itu apa dia? Kekusutan yang terungkai? Syirik dan kufur. Betul tak? Karena Nabi mai, manusia yang kufur dan syirik kepada Allah hilang sifat tersebut. Betul ke tak tuan-tuan? Dengan kedatangan Nabi, terungkailah kekusutan tu, kekufuran, kesyirikan, terungkai. Tak mana tak betul ya. Sebesar-besar kekusutan yang terungkai dengan sebabnya di akhirat ialah di mahsyar melalui syafaatnya. Masa Allah paling besar pula di akhirat, kerana syafaat Nabi, kita selamat. Tak mana lari makna tu. Sama dengan tu. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad tu dia kata haram sebut. Cahaya Muhammad. Apa dia? La ilaha illallah. Kasim, Kasim. Oh, tak boleh sebut Nur Muhammad. Itu nak tukar apa? Nabi Muhammad sallallahu. Hatu saya kata kalau tak tahu jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Apa makna nur cahaya Muhammad di situ? Cahaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, cahaya Islam, cahaya kebenaran yang menerangi kegelapan, kekufuran, kesyirikan, itulah yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Sama ni. Oh, Nabi rungkai-rungkai apa? Ya, dengan kedatangan Nabi, masalah umat pada waktu itu syirik, kufur. Masalah lagi kita ni apa dia? Ya, kita ni tak syirik. Kita ni tak kufur. Tapi masalah kita apa dia pula, tuan-tuan? Maklum-maklum, di akhirat kelak kita ni nak syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Nak dapat syafaat bang, selawat pun menyegan. Habis tak ada, mau panjang tak? Sallallahu wasallam alaih, sallallahu wasallam alaih, sallallahu wasallam alaih. Tak ada masalah. Tu yang kita ada selawat bulan-bulan Ramadan tu. Tahun ni yang tak ada, macam mayang di rumah. Tapi saya buat. Saya Tok Imam, saya Tok Bilal, sampai bini kata, Allah tak ada duduk-duduk lah, makbut tak but. Saya kata tak boleh, steam terawih tak ada. Dia terawih ni, dia nak ada steam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaihi. Oh, lepas kata bid'ah. La. Tu. Hempuk kita kat muka apa tau. Ha, lepas ni jangan duk tanya dah boleh. Ada duk mabut. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Hak tuan-tuan tak reti, tak faham. Cuba cek satu-satu, tang mana ayat kita yang ada syirik kepada Allah? Tang mana selawat yang ada unsur syirik kepada Allah? Ada dia, kami faham. Hang faham kot tu. Kami faham kot ni. Hang jangan duk ajak kami faham lagu lu. Lu budu. Ini mula ni. Dia cerita ni marah ni, dia boleh pergi majlis sebelah. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Aduh. Cik-cik tak mau mati. Sak-sak misah orang. Betul tak belum? Allah. Ni tak kata-kata apa? Tak kata-kata apa? Jangan duk terasa pula. Jangan duk jadi macam mat pergi tengok wayang. Dia mat ni pergi tengok wayang. Jadi dia perasan ni. Dia pipi gaya nak masuk dalam panggung wayang, dia cirit, dia sakit perut. Dia masuk-masuk jamban tu, dia bagi cirit. Buka-buka pai ayak-ayak tak keluar, COVID. Kacau. Dia pun tekan flash, dia jolok jubuk masuk tang tu, tak lepas. Tengok pula yang tu ha, tisu tinggal hak gulung kokoh tu ya. Bangla tak bibuh, COVID. Nak leh kena tak buat, tak ada lah. Kali pikir kat dia tunggu pergi kering. Kat 15 minit dia pun duk rasa lagu kering lah. Kering-kering dia angkat seluar dia masuk pergi dalam panggung wayang. Dia tengok-tengok nombor tiket, dia duduk tepi. Ada satu brother mana tau, bukan geng dia lah, orang lain, duduk tepi tu sesema. Sambil dia tengok wayang, kawan sesema, hingis duk keluar. Kawan tu buat lagu tu. Mak ni kata bukan bau kot, kerina. Dia kata, ada perasa kan? Kawan tu duduk tengok. Hingga duduk keluar angin. Bila kawan tu duduk tarik kali kedua, mak ni tak puas hati dia tengok kawan tu. Kawan tu dah mak tu tengok, dia pun tengok balik. Dia buat kata, mak tu mangkit, aku bukan tak mau basuh, hayat tak ada, dia kata kan? Tak pasal-pasal. Ni pun saya bukan kata kat orang yang duduk terasa lah. Saya duk faham masalah ni. Nak buat lagu mana ada kitab kena tajuk ni. Sambung. Tawassul dengan kemuliaan Nabi SAW
Hukumnya harus garis bidang tu tawassul. Bertawassul dengan Nabi, hukum dia apa dia? Harus. Dalam mazhab kita dan mazhab majoriti ulama, sama ada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dalam pendapat yang muhtamad dalam kitab-kitab mereka, empat imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dia kata apa dia? Hampa nak bertawassul dengan Nabi, no problem. Kerana kedudukan Nabi SAW yang agung dan tinggi di sisi Allah, sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadis khas tentang keharusan tawassul dengan Nabi SAW memang ada, iaitu Utsman bin Hunayf radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengajarnya doa ni: Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menghadap wajahku kepadamu dengan kedudukan Nabi-Mu Muhammad SAW, Nabi Rahmat. Nabi yang ajak doa ni. Dalil mengatakan bahawa boleh bertawassul dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bulan depan kita akan baca hanamuk 8 pula. Hanamuk 8, iaitu hukum melafazkan niat. Usalli, usalli tu tuan-tuan. Ada yang kata kena usalli boleh pancung kepala, penggal kepala orang tu. Halal darah dia ditumpahkan. Pandangan ada. Sebab tu puak-puak Da'ish, ISIS ni duk pegang tu lah. Mereka kata kena ada usalli, usalli ni boleh bunuh. Woi. Sebab apa? Bid'ah. Ha, tuan-tuan cermat lagi. Nak bawa tu kena cermat lagi. Kita tengok bulan depan. Adakah usalli, usalli ni boleh? Yang tu insyaAllah panjang umur, murah rezeki. Mau tak pilihan raya, jumpa lagi bulan depan. Mau pilihan raya, tengok lukuk mana. Mau nampak lagu kalut, tak main. Nampak lagu kalut tuan-tuan? Nampak lagu kalut. Dan saya pun tidak berhajat untuk hurai benda tu malam ni. Dan sebab tuan-tuan pun semua ni pakar-pakar penganalisis politik belakang ni. Tengok cara duk ulas kot dalam Facebook tu, Allah. Dekat-dekat nak boleh panggil dengan TV3 dengan Sarawak ni, panggil dia ulas tau. Kira sembang seminggu ni duk sembang di kedai kopi, tak ada isu lain lah. Isu ni kok tu lah, kok ni lah, kok tu lah. Oh, dia kata istana negara. Weh, dia sembang tu lagu istana negara tu, dia pergi 16 kali lah. Oh, cerita buat perlembagaan Malaysia tu macam dia khatam 36 kali lah buku perlembagaan Malaysia. Rukun negara apa haram tak ketahuan. Dia duk macam beriman kepada Tuhan. Bibi-bibi beriman kepada qadak dan qadar tu rukun iman. Pak Long, oi, Pak Long bilang kok mana? Kesopanan dan kesusilaan tak main pun, kedaulatan udang-udang, udang-udang kan. Jadi tak mau lah tengoklah bulan depan lagu mana, mau tak kalut kita jumpa lagi lah tuan-tuan ah. Insya. Dan saya minta doa satu lah kat tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan. Kok mana pun hak jadi sari doa ni tuan-tuan. Doalah bagi elok muafakat nasional ni jangan berpecah lah. Tuan-tuan nak doa boleh tak tu? Bukan kita nak cerita politik apa. Kalau hak ni berpecah tuan-tuan, jangan haraplah Melayu Islam akan berkuasa balik di Putrajaya. Tuan-tuan nak ulas apa ulas, tapi jaga hati kawan-kawan. Saya nak minta, tuan-tuan nak ulas kok mana, tuan-tuan punya pandangan itu hak tuan-tuan dan tak ada siapa boleh menghalang. Tuan-tuan ada pandangan tuan-tuan, tuan-tuan ada apa nama kefahaman tuan-tuan sendiri. Tapi satu benda saya nak abang kat tuan-tuan, apa pun jangan mendahului kepimpinan. Kita ni orang jemaah, ahli jemaah, kita ada pemimpin kita. Apa pun tuan-tuan nak buat, satu benda tuan-tuan kena fikir, nak jaga kesatuan Melayu Islam. Boleh tuan-tuan? Boleh Pak Long? Jaga muafakat ni bagi elok-elok. Hak lain nak pecah tu tak apa, tapi muafakat ni memang kuasa Melayu Islam dia ada di situ. Kalau tidak tuan-tuan, puak-puak hak dulu naik balik selera tuan-tuan ni. Apa yang berlaku lah ni ke arah pembubaran parlimen. Kita harap bubarlah parlimen. Bubarlah parlimen, jangan bagi kawan kita tu naik. Mau dia naik, muka lama naik balik, selera pula kita ni tuan-tuan. No, selera pula. Bubarlah parlimen, kalau itulah jalan yang terbaik. Sebab tengok kalau duk pertahan lagi pun kerajaan ni tuan-tuan, dia cubaan ni dia akan main lagi lepas ni. Cubaan ni dia akan main lagi lepas ni. Cubaan ni dia akan main lagi sebab duk beza 2-3 kerusi ya.
Sebab daripada sudut perundangan, yang mana geng yang dapat 112 kerusi parlimen, itu dipanggil majoriti mudah yang boleh menubuhkan kerajaan di peringkat pusat. Kalau tariklah ni, kita ada 1-2 kerusi, tarik 3 kerusi, tak cukup 112 je tu. Duk tahala bulan depan, masuk sidang parlimen, dia uji pula tuan tu. Dia uji pula nak luluskan bajet, ada 66 kali pengundian. Satu selek, satu sangkut, bajet tak lulus, nak belanja apa tahun depan? Bubar. Tuan-tuan pilih dua bendera. Pilih dua bendera. Tuan-tuan pun tahu bendera tu. No? Hak tak timbang bulan, tak bulan timbang. Pilih dua tu. Muafakat ni jaga bagi elok-elok tuan-tuan. Saya tak mahu nak ulas apa-apa, yang lebih kita serah pada pucuk pimpinan. Kita yang di bawah, jagalah muafakat ni elok-elok. Sebab tuan-tuan jangan duduk menari ikut game musuh. Kok mana pun kita berbeza pendapat boleh. Lepa ada pandangan lepa, kita ada pandangan kita. Perbezaan pandangan jangan jadikan ia sebagai asas kepada perpecahan. Boleh tuan-tuan? Kita dengan pak kita berbeza pandangan, betul tak? Ada tak dengan pak kita berbeza pandangan? Tapi bukan kita nak pergi duduk kelain dengan dia bercerai, tak mahu jadi anak dia. Kita dengan bini kita berbeza pandangan, bukan kita nak bercerai dengan dia. Tak apalah, last sekali. Lakum dinukum wali yadin. Ampa pegang pandangan apa, kami pegang pandangan kami. Janji jangan duk pecah. Jangan duk pecah ya tuan-tuan. Mau pecah pula tuan-tuan ni. Lempak cangkui masuk dalam tu, kita buat kerja kita lah. Negara nak kena jajah, jajah balik lah. Sebab law ni yang duduk jadi goyang ni, geng kita, geng sebelah sana, lepas teguh. Kita duk goyang ni. Kita yang duk goyang ni. Sebab tu saya minta jagalah muafakat ni bagi elok. Muafakat apa? Muafakat nasional. Payah sangat nak faham kan. Penyatuan umat ni jaga. Beza pandangan boleh. Maki kawan jangan. Kata lebih kurang kat kawan jangan. Jadikan perbezaan ini sebagai kematangan kita. Bagaimana nak mencorak ke arah kematangan kita. Bukan jadikan ia sebagai perpecahan untuk kita. Boleh Pak Long? Boleh Pak Long? Saya nak minta tolong kat Pak Long. Pak Long ni untuk masa depan kami anak-anak muda ni. Boleh Pak Long? Nah, Pak Long, Mak Long tak mau kira apa pun tak apa dah. Tolong kalau jadi bubar parlimen ni untuk kesinambungan perjuangan kita. Kami anak-anak muda yang nak hidup ke depan ni. Bukan saya mungkin mati sehari dua. Anak cucu Mak Long, Pak Long, jangan pecahlah benda ni. Untuk kuasa Melayu Islam terus kekal dalam negara kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala satukan hati-hati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam, yang biasa lagi tuan-tuan, tabung-tabung Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz ada di luar sana untuk tuan-tuan sama-sama menabung. Dan di luar sana juga macam biasalah top koko di luar sana, sekilo RM19, setengah kilo RM10, yang secit harga RM20. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa rizukna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhubika min hal ahlin nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahumma.